gue pengen kasih tahu nih ke kalian, kalau ada hotel murah, fasilitasnya mewah. Lokasinya ada di Jakarta Selatan. Namanya Urbanes In House. Kita cek. Sebelum kita mulai, gue pengen info sedikit kalau saat ini, saat video ini direkam, gue lagi ngungsi. Keluarga positif COVID, gue doang yang negatif, jadi gue ngungsi. Nah, gue ngungsinya ke hotel ini, penginapan ini, Urbanes In House. Ada di Jalan TB Simatupang. Nah, sebelum kita masuk ke room dan lain-lain nih, gue pengen kasih tahu di luarannya dulu. Tempatnya itu asik, parkirannya luas. Terus bersih, tenang banget, sepi banget dari gua datang sampai sekarang nih, sepi banget, maksudnya sepi itu tenang banget, nggak ada berisik-berisikan segala macam, lingkungannya pun juga tenang di sini, dan juga di sini staffnya ramah-ramah semua, jadi makin betah stay di sini. Yes, sekarang kita langsung aja lanjut ke room. Nah, roomnya gua sempet nyobain dua. Yang pertama standar double sama yang berikutnya standar suite. Yang standar double itu harga online gue pesen di Agoda itu 250.000 kurang. Ya, tuh 250.000 kurang. Ya, itu nanti kalian bisa cek linknya di kolom deskripsi ya. Untuk fasilitasnya ya standar ya. Nah, standar double ya bednya besar ya kan. Kabel, ada phone, ada telepon, jadi kalian bisa pakai untuk kalau butuh something gitu kan dari staff, dari hotel, atau mau pesan makan atau lain-lain lah, bisa lah pokoknya gitu. Dan yang pasti itu ada air panasnya. Nah, mandinya enak, anget-anget gitu ya kan, abis mandi anget-anget keluar ada AC dingin ya kan, langsung simutan. Kalian cobain aja nanti deh. Room berikutnya standar suite. Harga online di Agoda 300.000 kurang. 290.000 kalau nggak salah waktu itu gua booking. Nah, itu tempatnya unik banget. Lantai 1 itu kamar mandi, terus juga ada TV kabel sama sofa. Jadi kalau terpisah gitu. Jadi kalian mandi, nonton dan segala macam itu ada di bawah gitu ya. Kamar mandinya ada air panasnya juga, tetep ya kan, mandi anget-anget enak. Nah, terus ada tangga nih, tangganya tuh naik ke atas cuk. Nah, di situ di atas ada bed sama meja ya buat tidur segala macam, lemari dan lain-lain lah, semuanya kira-kira sama. Cuma yang agak beda itu ya lokasi tempatnya cukup luas aja gitu kan. Dia kalau yang standar double itu satu lantai, satu ruangan gitu, satu room gitu. Nah, kalau yang standar suite dua. Kita lanjutin ke fasilitasnya. Yang pertama ada kolam renang. Kolam renangnya oke. Nah, dalamnya itu sekitar 1,5 meter. Jadi bagi kalian yang nggak bisa berenang, nyemplung pun nggak usah takut. Insya Allah nggak tenggelam. 1,5 meter nggak dalam ya kan. Ada apa, kursi-kursinya gitu, kursi santai gitu kan. Kalau mau nyantai-nyantai abis renang, mantap. Fasilitas berikutnya di samping kolam renang ada kitchen. Jadi tiap lantai itu ada kitchennya juga sih. Kitchen itu ada ya sink, terus apa, microwave. Nah, kalau kalian mau anget-angetin atau masak-masak, kompor juga ada juga. Jadi kalau kalian mau masak-masak simple-simple, ringan-ringan, bisa banget. Tempatnya asik. Ini dia nih yang agak-agak menurut gue agak-agak spesial ya. Di situ ada gym, di samping kolam renang ada gym. Tempat exercise ya, jadi isinya itu ada sepeda statis sama satu lagi air walker. Jadi itu doang, tapi udah cukup sih kalau buat tempat kayak gini, cukup banget. Jadi biar kalian gerak ya kan, agak-agak keringetan dikit-dikit,
bisa dipakai di situ. Di sini Urbanis Inhouse punya rooftop di lantai 3. Angin-angin gitu kan kalau pagi-pagi menghirup udara segar di luar di rooftop. Malam-malam, nah ini dia saat pandemi sekarang, jadi malam-malam lampunya itu dimatiin. Ya kayak bisa dibilang di close lah, karena untuk menghindari kerumunan. Bagus juga kan ya. Overall, oke. Yowes, gitu aja info singkat yang bisa gue sampein ke kalian. Jadi summary-nya, standar double, tempatnya cukup, bednya double, ada air panas, AC, telepon, TV kabel. Nah, kalau standar suite, 2 lantai, fasilitasnya sama, tambah sofa. Nah, terus dia punya kolam renang, punya kitchen, punya gym, punya rooftop. Parkiran luas, harga murah. Daripada wandering, daripada cuma pengen-pengen doang, mendingan langsung klik aja link di bawah. Tuh, kalian langsung booking aja, ya. Ya udah, kalau gitu ya. See you next video. Gua Ferda. Bye.